Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum tu, subscribe dulu saya punya channel untuk nantikan video-video yang menarik. Okey, mula-mula di ayam ni kita buang dia punya kuku. Kita potong kuku ni satu-satu. Sebenarnya kaki ayam ni mempunyai banyak manfaat dan kebaikan untuk kesehatan. Kaya dengan kolagen, kulit menjadi awet muda, menganjalkan kulit dan mampu memberikan kelembapan pada kulit. Tak payah makan dengan nasi, makan sup kaki ayam jak tu pun sedap. Lagi-lagi kalau wanita yang sudah berumur, nampak kulit yang tidak anjal, rajin-rajinlah makan sup kaki ayam. Makan dengan sup kicap pun sedap juga. Rugi kalau tidak makan. Dia banyak kesihatan untuk kulit ya. Jangan gelik makan kaki ayam ni tau. Banyak khasiat dia. Okey, kaki ayam sudah siap kita potong ya. Kita buang dia punya kuku. Lepas tu kita potong dua ya. Macam ni. Okey, seterusnya saya potong. Saya potong isi lah, saya ambil isi ya. Okay. Saya masak campur dengan isi lah supaya sedap. Okay, isi ayam ni kita potong kecil-kecil. Jangan potong besar-besar lah, nanti takut tidak sedap lah. Jadi kita potong kecil-kecil. Sini saya sudah sediakan dia punya bahan ya. 4 ulas bawang putih, 2 Maggi cube pati ayam, 1 sebunjut, 1/2 incian ya, lobak yang sudah kita iris-iris. Ya, sekarang saya masukkan ayam ini ke dalam periuk. Kita masukkan bawang putih. Cube pati ayam, sebunjut halia. Saya masukkan air. Oke, sekarang jom kita panaskan. Kita masak. Sekarang saya hidupkan api. Tambahkan lada putih. Meminta maaf ya, saya letakkan serai. Oke, sekarang kita masak sampai sup ayam kita ni sampai mendidih. Tutup dulu ya.
saya masukkan lobak. Oke, nampak kaki ayam macam ni, dia sudah masak ya. Macam ni. Ini yang sudah masak. Oke, sekarang sup ayam kita sudah masak. Kita bolehlah matikan api. Anda cobalah di rumah, pasti sedap ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.